Halo guys, balik lagi sama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita akan kembali bermain game Vipass Mamba Smartphone Karin Mode. Oke, jadi di sini kita lihat ya, kita akan melawan AC Milan ini di final turnamen pramusim guys. Jadi sebenarnya kemarin terjadi crash di Vipass Mamba 2 dan ya terpaksa gue harus mengulangi semua itu. Lawan Sporting kita kan harus menang 4-1 ya, dan itu gue Sims, jadi kita menang 3-1. Dan Porto di episode kemarin tuh 0-0 ya, dan ini gue sim, jadi kita kalah 1-0. Kemudian Benfica itu kita menang 3-1, dan di semifinal kita menang lawan Dortmund 3-1 juga. Ini semuanya gue sim guys, jadi ya karena gue sim dan menang dan masuk ke final ya kan, jadi ya udahlah kita lanjutin aja. Padahal sebenarnya ini gue sim tujuannya sih gue mau skip aja gitu guys, biar kita bisa langsung main di IPL, nggak taunya udah masuk ke final kan, jadi sayang banget kalau nggak gue lanjutin. Oke, jadi ya udahlah kita langsung mainin aja ya, meskipun sempat terjadi masalah di FIFA 19 gue, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kali ini kita akan bermain di partai final di European International Cup melawan AC Milan. Dan sini kita lihat ya, Mendy akan debut, padahal di episode kemarin itu udah debut ya, dia melawan Sporting kalau gue gak salah itu udah debut. Tapi ya udah mau gimana lagi sih, karena udah crash jadi terpaksa gue harus ulangin lagi loadingnya gitu ya, loadnya maksudnya. Ya mau gak mau harus ulang dari awal lagi, karena gue nge-save nya itu di apa ya, pas sesudah kita episode pertama di season kedua ini guys, di episode ke-34 gitu ya, itu masih ada save-annya, jadi masih aman. Kedatangan Mendy dan Ismail Sarr jadi nggak masalah gitu guys. Oke, dan ini kedua tim sudah melakukan handshake ya. Tampaknya Milan pemainnya cukup bertabung bintang, ada Koki di sana jadi kapten tim mereka ya. Keren banget Milan. Oke, dan ini starting line up dari Watford. Gue menurunkan Darkberg, kemudian ada Navarro, Kabasele, kita merangsar di sana, kemudian ada Mendy, kemudian ada Doucouré, ada Havertz, Will Hughes, Lefeu, Ismail Sarr, dan Timo Werner di depan tentunya. Ini semuanya pemain-pemain yang gue andalin. Dan ini line up dari Milan, ada Donnarumma, CDB, Caldara, Romagnoli, Kurzawa. Oke. Kemudian ada Partey, Koke, Tolisso, ada Suso di sana, kemudian Kanoklu dan Cutrone. Cukup berbahaya nih pemain-pemain Milan ya. Banyak nama-nama keren, ada Tolisso, kemudian ada Koke juga di sana. Koke sepertinya didatangi Milan gratis kali ya, dari Atletico Madrid yang kontraknya emang udah berakhir. Oke, kita langsung aja masuk pertandingan kali ini guys. Caldara, Koke, Partey. Masih bisa diambil kali ini. Sar kembali Doucouré pada Will Hughes, tenang dia pada Werner, masih Werner mau tangkatik bola Havertz. Masih susah untuk menerobos, gagal lagi-lagi. Susu kali ini ada CDB, Koke, masih Koke, aduh salah umpan Koke, nice. Partey kali ini, Hughes maksud gua. Werner lagi-lagi susah untuk melewatin Caldara tuh ya, pemain yang di real life masih cedera kalau gue gak salah, jadi belum bermain untuk AC Milan di beberapa pertandingan terakhir, atau ya udah lama juga dia cedera ya. Dan bola keluar kali ini, Werner mengambil throw-in pada Sarr dia, Doucouré, masih Doucouré pada Hughes. Hughes maksudnya tadi ke dalam buat Lefeu, tapi masih bisa dibaca tadi oleh Levin Kurzawa ya, mantap pemain PSG tuh ya, dibeli Milan juga, mantep banget Milan. Mendy kali ini ada Ismail Sarr, masuk di menit ke-12, skor masih 0-0, belum terjadi peluang. Baru gua bilang belum terjadi peluang ya, itu Ismail Sarr udah berhasil menciptakan satu peluang emas meskipun masih off target, masih jauh melambung, tapi lumayan setidaknya ada percobaan ke gawang Milan atau ke gawang Donnarumma. Romagnoli kali ini pada Caldara, Koke, masih Koke pada Caldara lagi, CDB, Tolisso kali ini,
susu pada Poki tadi, susu lagi, masih susu sana, dikejar oleh Dukuri, masih dibembaing oleh Dukuri sana, susu. Nice, dapet. Yep, nice. Aduh, pelanggaran dong, cukup keras tadi pelanggaran dari Kaibets ya. Cuma ya mau gak mau harus dihentikan ya, meskipun ini jaraknya sangat berbahaya. Hanoklu akan mengambil sepertinya. Hanoklu dan Poki sana. Hanoklu berbahaya. Hanoklu, untung masih nanti yang berbahaya tadi, spesialis tendangan bebas dari Turki. Untung masih membentur tiang ya, gila. Masih aman sejauh ini gawang kita. Party pada Tolisso, pemain yang baru dibeli ya, cukup mahal kayaknya dibeli Milan, sekitar 50 jutaan lebih ya. Tolisso pada party lagi. Poki mengurung pertahanan kuat sana. Deflect tadi, untung masih bisa diamankan oleh Will. Will Hughes, chipnya Dorkberg. Mendy, masih Mendy, throw through ball dia pada Ismail Sar, dikejar oleh Sidibe sana. Coba crossing tadi, tapi masih bisa dipatahkan oleh Sidibe. Sayang sekali. Delevue ngambil corner, ada Werner tapi masih gagal. Kembali masih pemain Watford, Doucouré kali ini pada Malang Sar. Masih Malang Sar pada Kai Havertz. Will Hughes kali ini terjatuh tadi Malang Sar, dan punya pelanggaran ya. Nah, cukup keras tadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Milan. Werner pendek dia pada Doucouré. Ada maksudnya shooting tadi di Delevue, tapi masih bisa diblok, sayang sekali. Petroni, Hanoglu. Oke, kembali pada Hanoglu kali ini dari sisi kanan pertahanan Watford kali ini, menusuk Hanoglu, dibembeng oleh Kauseli. Terlepas, berbahaya. Nice, Mendy berhasil dibuang oleh Mendy. CDB kali ini pada Tolisso, pemain yang dibeli dari Bayern Munchen ya. Masih Tolisso ke tengah kali ini. Kabaseli, nice, langsung dibuang tadi oleh Kabaseli tanpa kompromi. Tampaknya stadion sinyal Iduna Park ini dipenuhin oleh supporter Milan ya. Dari tadi yang berkibar itu bendera-bendera Milan doang ya. Oke, we throw in kali ini buat Milan. Susu pada Koke, crossing tapi putih gagal. Apa yang terjadi? Yap, ini Gimenez ditransfer dengan 63 juta pounds ke Juventus. Gila, mahal banget. Juventus ya agak susah ya di Liga Italia gitu ya. Pemain-pemainnya keren-keren banget. Agak susah buat dikejar lah kalau Juventus ya. Jadi dia emang benar-benar overpower banget di Liga Italia ya. Kembali ke pertandingan kali ini Tolisso. Nice dari Tolisso pada Koke. Mantep itu tackling dari Havertz ya. Will Hughes kali ini, masih Will Hughes through ball pada Ismail Sar. Mungkin bisa counter kali ini Ismail Sar, dibembaing oleh CDB sana. Masih Sar, tahan sedikit bola Sar kepada Doucouré. Nice, masuk tadi pada Havertz tapi masih. Ada Delevue, shooting Delevue, sayang sekali. Masih bisa diblok dong oleh Gianluigi Donnarumma. Set kiper satu ini. Boom. Ampun, dia susah banget buat jebolin Donnarumma ya. Wali kali ini. Corner. Tapi masih gagal. Hanoglu. Nice. Tackle yang cukup bagus tadi dari Sar itu ya. Masih Maisar. Maisar masih kuat dia. Nice Sar. Ada Werner sama shooting. Gila, masih di blok dong. Ampun, sedekat itu aja masih bisa di blok oleh Donnarumma loh. Werner kan ini masih menyerang Watford, cukup bagus putihkan pemain-pemain kita ya. Kita Delevue sudah bergerak sana. Navarro, nice Navarro, masuk Navarro. Ditutup tadi pergerakan Navarro dan yang menghasilkan gol. Corner kick rupanya. Oke, kita Delevue kali ini mengambil corner ke tengah. Lagi-lagi berhasil ditinju oleh Donnarumma. Kembali kali ini ada Will Hughes shooting.
Ampun. Dan masih bisa diblok lagi-lagi, guys. Gila ini tuan rumah. Berapa kali di shoot ya? Berhasil diblok oleh tuan rumah kembali kali ini. Love you pada sepertinya half time babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Skor kacamata sepertinya. Mudah-mudahan di babak kedua kita bisa memberikan perlawanan lagi dan bisa mencetak gol mungkin. Gawang tuan rumah yang sulit banget buat dijebol di babak pertama ya. Kembali kali ini Susu dibembaing oleh Mendy. Nice, dapat di Mendy. Kemudian melangsar Darkberg, tenang dia pada Kabasele. Cukup tenang pemain-main di lini belakang kita ya. Doucouré kali ini pada Will Hughes. Kai Havertz lolos kali ini, masih Werner. Werner lolos lagi, Werner shooting. Lagi-lagi masih bisa diblok dong. Gila. Mau gimana lagi caranya ya biar cool gitu ya. Ampun banget deh. Ini bener rumah gila banget sih. Kayak overpower banget dia di gawang Milan ya. Tolisso masih dikuasai pemain Milan. Soso kali ini dibembeng oleh Mendy pada Koki sana. Nice di Kure. Good job, berhasil tackle tadi. Masih dikuasai oleh pemain Watford kali ini. Will Hughes cukup tenang pemain-pemain kita, tapi berhasil direbut lagi ke Hanoklu pada Cutrone. Ada Koki sana pada Cutrone lagi. Berbahaya kali ini Susu dan gol. Yep, itu dia guys, sekali sentuhan, 1-2 sentuhan pemain-pemain Milan ya, dan berhasil mencatatkan gol. Gila men, 1-0 kita tertinggal di menit ke 56. Kita lihat di situ. Umpannya manis banget dan terselesaikan juga dengan sangat manis oleh Susu yang menggunakan kaki kiri andalannya tentunya ya. Gagal tadi dijangkau oleh Darkberg. Ayo come on, kita balas nih. Harus bisa nih balasnya nih ya. Susu 2 gol di European International Cup, agak susah ngomongnya. Oke. Ini yuk sekali nih. Ada Kai Doucouré coba membalas gol dari Susu tadi kali ini kita ya. Pada Werner lagi-lagi, apa yang terjadi? Sepertinya pelanggaran ya. Dan pergantian main kali ini dari Milan. Samu Castillejo masuk menggantikan Hakan Calhanoglu. Pemain yang sangat memiliki kecepatan yang cukup baik. Timo kali ini mengambil free kick pendek dia kepada Delphiu. Pada Werner lagi. Doucouré Esar kali ini, masih Sar di sana. Mengatak-atik bola, masih dia mencari teman David Hughes. Tenang Will Hughes. Salah umpan tadi maksudnya kepada Doucouré. Di review maksudnya. Tapi berhasil dipotong tadi oleh Levin Kurzawa ya. Will Hughes kali ini pada Navarro, masih mencoba menyerang Milan. Doucouré ke Havertz. Man, masih terlalu lemah kali ini. Cukup mudah buat dan rumah tentunya. Kai Havertz lagi pada Sar. Terlepas itu Sar. Come on Sar. Dan gol. Kali ini berhasil kita membobol gawang dari Donnarumma guys. Kita lihat tadi gerakan dari Ismail Sar, pemain anyar kita, sudah membuktikan kapasitasnya untuk menjadi pilihan utama di sektor sebelah kiri tentunya ya. Kali ini berhasil membobol gawang Donnarumma. Tanpa ampun lagi kali ini. Tidak menyanyiakan peluang emas. Satu sama berhasil menyamakan kedudukan sehingga kembali menimbulkan asa kita untuk merebut trofi European International Cup ini. Baru gol pertamanya karena beberapa pertandingan ini gua sim itu gua lupa ngatur pemainnya itu guys. Jadi Ismail Sar itu ada di, nggak masuk di bench sih, kayak Ismail Sar tuh Mendy. Jadi mereka benar-benar nggak main. Jadi gua sim-sim aja. Niatnya sih ya biar gua skip-skip aja, nggak taunya
menang lolos ke semifinal, menang lagi ya udah lolos ke final, ya udah kita mainin aja gitu ya. Oke, kembali kali ini Dokure pada Sar. Mendy kali ini membantu serangan ya. Mendy, masih Mendy pada Werner, tapi salah tadi umpannya. Tolisso, masih Tolisso pada Suso. Cutrone kali ini Robo lagi-lagi pada Suso. Ditutup kali ini pergerakannya oleh Malang Sar. Nice, cukup bagus tadi. Kabasili berhasil membuang bola dia. Partey masih berbahaya. Untung masih bisa di blok tadi oleh Kabasili, dan di flagnya atau ribbonnya berhasil diamankan oleh Dagbeck ya. Nice. Nah, hebat sekali nih. Pada Sar. Werner kali ini. Masih Werner mencari teman. Doucouré. Come on. Kembali. Offside man. Kelihatan banget itu bergantian main lagi kali ini. Andre Silva. Oke, Andre Silva yang udah kembali ya dari Sevilla. Sevilla kok Sevilla sih? Sevilla. Yang di karir mode CJM lagi berlangsung cukup seru. Apalagi Andre Silva di karir mode CJM lagi on fire banget sepertinya ya. Oke, kali ini kembali ke pertandingan. Kasilihu cukup bagus tadi kontrolnya. Berbahaya kali ini. Untung masih bisa ditutup tadi oleh Malang Sar. Nice. Sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut mungkin. Oke, diambil oleh Susu. Susu ke tengah, cukup jauh. Dengan tenang kali ini Dagbeck. Nice. Pendek saja dia pada Foden tadi. Sar kali ini. Masih Sar. Pada Foden lagi. Foden. Aduh. Cukup baik tadi. Tapi sayang masih bisa direbut. Kembali terubur kali ini Andre Silva. Berbahaya. Maksudnya pada Samu Kasalihu. Tapi masih terlalu jauh. Umpan dari Andre Silva tadi ya. Dan pergantian main lagi guys. Florentin Tolisso keluar digantikan oleh Trigueros. Kalau ini gua nggak tahu nih siapa nih Trigueros ini. Kembali ini Marfot masuk ke menit 85. Apakah pertandingan akan berakhir dengan skor imbang hingga akan langsung dilanjutkan dengan adu penalti? Who knows? Karena apapun masih bisa terjadi di sisa 5 menit ini guys. Berbahaya kali ini. Salah tadi. Cukup baik tadi. Tapi masih bisa diamankan oleh lini belakang Milan. Dan kontrol yang kurang baik tadi oleh Samu Kasalihu ya. Will Hughes kali ini. Level Foden. Masih Foden. Pada Sar. Pada Werner kali ini. Mencari teman Werner. Will Hughes. Nice review. Tapi hasil dipotong lagi-lagi oleh siapa itu, Romagnoli kah atau Koke? Will Hughes kali ini pada Kaloba. Kaloba, Foden. Nice, Foden. Masih pada Hughes lagi. Lagi-lagi dipotong oleh Romagnoli. Gila banget emang pemain-pemain Milan ya. Ini belakangnya. Dan yap, itu dia guys, full time whistle. Dan pertandingan akan kembali dilanjutkan dengan adu penalti. Mudah-mudahan kita bisa kembali mengulang memori seperti mengalahkan Real Madrid ya di semifinal Europa League di musim kemarin. Ya, penampilan gemilang Fontus Dagbeck. Apakah kali ini Dagbeck akan kembali berhasil? Di review kali ini ke kanan. Nice. Mantap. Tertipu tadi di Donnarumma. Andre Silva. Kemudian Dagbeck. Pasti bisa ini. Andre Silva. Dagbeck. Oh man. Gila emang Dagbeck ya. Keren banget. Jumpingnya itu loh. Ismail Sar kali ini. Ismail Sar. Nice. Tertipu lagi Donnarumma. Salah tadi dia membaca arah bola. Susu kali ini. Susu. Gagal kali ini. Hanya bisa melongo. Untuk Dagbeck. Will Hughes. Come on, Will Hughes. Mantap. 3-1 kita masih unggul guys. Kali ini Trigueros. Apakah berhasil ditepis oleh Dagbeck? Come on, Dagbeck. Gila, dahsyat bener Dagbeck.
2 save di adu penalti kali ini. Kalau ini gol kita akan menang. Kabasili, nice. Kabasili berhasil menceposkan bola dan yap, itu dia. Kita berhasil memenangkan trofi European International Cup. Ini adalah trofi European International Cup pertama kita ya. Tadi musim kemarin kita gagal di penyisihan grup kalau gua nggak salah. Dan kali ini meskipun sebenarnya tidak gimana ya, gua bilangnya karena sedikit problem tadi karena crash. Jadi sebenarnya juga mau gua skip aja gitu, gua sengaja main sim biar kalah, tapi ternyata menang dan ternyata lolos ke final. Ya udahlah, kita mainin aja sampai ke final. Dan ya ini dia guys, kita berhasil menjadi juara dan kita kembali akan mengangkat trofi di European International Cup yang akan kembali diangkat oleh kapten tim kita tentunya, Christian Kabasele. Nice, ini trofi ketiga kita ya. Meskipun ini cuma turnamen pramusim ya, paling tidak cukup oke untuk mengawali musim kedua kita ya. Ini dia guys. Nice banget trofi pertama kita di musim ini. Meskipun hanya sekedar turnamen pramusim, tapi oke lah. Good job. Setidaknya ini membuktikan lah ya bahwa nanti kita akan bisa menyulitkan tim-tim yang akan kita hadapi di Liga Champion mungkin. Karena dari sini udah bisa kita lihat ya, kita berhasil mengalahkan Milan dengan materi pemain yang cukup oke. Sana ada Tolisso itu ya, dan kipernya ada Donnarumma, ada Koke, ada siapa lagi ya, ada Andre Silva gitu kan, dan masih banyak Tahanoglu juga ya. Jadi secara materi kalau dilihat dari pemain mungkin kita masih kalah ya dibanding AC Milan, tapi ya buktinya kita berhasil kembali meskipun hanya lewat adu penalti, tapi ya berarti mental kita lebih baik dong dari Milan ya kan. Oke, dan selamat buat para pemain-pemain Watford yang kembali berhasil meraih trofi. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya episode kali ini, dan mungkin di episode berikutnya kita akan kembali bermain di pertandingan pertama di Premier League, dan mungkin akan kita mainkan dua pertandingan di episode berikutnya guys. Oke, jadi sampai di sini dulu, gua pamit. Enjoy this one up guys. Bye bye.